Dia Termizi memaparkan lokasi karantina terpusat harusnya layak ditempati para pasien yang menjalani perawatan. Aduan masyarakat ini dijadikan bahan evaluasi bagi Satgas daerah. Ya, Siti mengatakan isolasi terpusat harusnya diwajibkan untuk pelaku perjalanan luar negeri. Sedangkan perjalanan domestik, menurut aturan, diizinkan untuk isolasi mandiri. Perkemarin, sejumlah petugas sudah mulai membenahi ruangan isolasi di tempat karantina terpusat. Pasien OTG, akun @swimmin_dori, menuturkan petugas mulai bersih-bersih di lokasi karantina.